Ada juga yang segar-segar dari Singkawang nih. Rujak legendaris ini sudah ada sejak 30 tahun yang lalu loh. Lihat tuh, warungnya ramai banget dikunjungi pembeli. Rasanya pasti TOP BGT. Fams, rujak di sini juga berbeda dengan rujak yang kita sudah kenal loh. Bumbu racikannya makin istimewa karena ada tambahan ebi dan petis. Padahal rujak biasanya cuma memakai gula merah dan kacang tanah tuh. Rujak di sini ada 3 jenis, rujak buah, rujak sayur, dan rujak mangga muda. Wih, bikin ngiler deh. Penyajiannya juga nggak pakai lama, penjualnya tinggal nyampur semua bahan di dalam baskom. Lalu aduk-aduk sampai rata, so nggak pakai ngulek-ngulek segala ya. Kalau rujak sayur berbeda dengan pecel, fams, tidak ada aroma bawang putih dan kencur. Isiannya ada rebung, kacang panjang, kangkung, dan pakis. Untuk rujak buah masih sama kayak yang kita kenal. Rasa spesial didapat dari taburan ebi kering halus dan emping goreng. Harganya murah loh, fams, mulai dari 15 ribuan aja. Wajib mampir ya untuk menikmati kesegaran rujak ini kalau ke Singkawang.